Oke, halo semua. Balik lagi di Rasrobel Channel. Dan di video kali ini, cobain hero lagi. Gue pengen mainin Lancer. Dan gue pengen niat atau lebih niat ya. Pengen nge-build Lancer deh. Dengan alasan gue jadi hero Dex. Sekarang gue memang belum punya hero Dex. Hero Dex masih gandeng sama Yi Sun Shin. Tapi nanti masih belum ada slot. Dan yang bikin gue paling tertarik sama Lancer nih bisa dibuat swap ya. Terus ya kalau ngomongin deck sekedar bebas lah ya, hero deck suka nggak ngaruh. Tapi kemampuan dia buat swap bisa ngebon satu kali walaupun resist. Tadi gue coba beberapa kombinasi gerakan itu dan emang resistnya itu mentok. Kalau udah dua kali mah nggak bakal bisa bounce lagi ya. Ya tapi gue rasa udah cukup lah buat sekedar keren-kerenan atau nambahin combo. Iya langsung aja set gearnya paling kayak gini. Gue nggak tahu sih ini bisa pakai. Bisa ya, berarti habis. Lincah sih ini ya, pakai Ancient Orb enak nih. Nah dia tuh kombonya kan gini tuh bounce ya. Nah Dusty Hold ini Evo ya. Terus Air Attack juga Air Dash Attack juga Deho apa bounce. Terus kalau digandengin, nah itu bisa gitu atau lebih tepatnya kayak gini. Oh, bentar. Ngedash ya, dash dulu biar nggak terlalu tinggi. Nah, resist ya. Jadi emang mentoknya kayak gitu. Dan kemampuan utamanya setelah Evo lah di hold-nya ini ya yang paling bagus ya. Nge-find ya nggak terlalu sih, cuman nge-find doang. Tapi cukup menarik karena memang niat gue nanti juga nggak gue pakai buat jadi hero utama sih. Ini untuk video ini pengen mainin hero-nya. Tapi nanti cuma jadi hero dex. Dan yang paling bikin gue tertarik tuh bisa kayak gini ya. Ngedash wow gini ya. Tanpa upgrade speed aja udah jauh. Nanti kan Wulin ke nerf, jadi gua rasa ini bisa jadi pengganti Wulin plus sekalian dapet hero dex plus bisa dipakai buat bones ya. Nah ini yang kadang apa ya bikin gua tertarik tuh kalau hero punya multifungsi kayak gini nih ya. Masih belum terlalu pro atau lancar sih. Masih perlu berlatih guys. Tapi langsung aja kita coba di battle karena latihan terbaik adalah di battle ya. Oke, ini lagi double XP ya. Matchmatchingnya lumayan lama tadi. Kesenggol Lancer bisa segitu ya. Aduh, kurang deket ya. Aduh, kalah cepet ya di hold gue. Oke, PR. Salah tadi. Mirip banget Wulin sih rasanya sih. Astaga. Asem masih kena. Terkombo. Ay, salah lagi. Duh, salah semua gua. Oke. Shit, kena nih pasti nih gue nih helm. Oh shit. Salah, gue mau nge-find tadi. Ih, lemot banget gak ada speed nih. Oh, ya banyak nge-trollnya lah.
Oh, hampir terobat. Ronde pertama malum ya, malum. Tapi gue udah dapat sih enaknya nih hero apa ya? Defend. Oh iya, tadi gue lupa sebutin di pas di Haki. Dash di hultnya itu ngedefense sih. Kayak tadi tuh gue skill gini tuh ngedefense nih. Semusim. Nah, di hult angin. Oke, nafsu. Ya. Ah, salah lagi. Ah, sisa ya. Oh, thank you. Parah sih, maksudnya kayak kita punya privilege pasti ngedefense permanen sambil nyerang lagi tuh kayaknya lebih baik. Oke. Ya. Asem. Asem. Tapi ya masih mudah diarahin Wulin sih, ini susah banget buat diarahin. Udah nyoba. Gue masih berusaha nyoba manfaatin air dash-nya tadi ya, cuman masih belum kebiasa. Harus kayaknya bisa sih, kayak jadi pengganti Kwon Wang gitu, bahkan harusnya bisa ya kalau udah perfect mencetnya atau pas banget yang tuh bisa serendah ini loh sebenarnya. Gue rada nyesel sih dulu nggak pakai ini hero aja ya. Gue cocok aja gitu maksudnya sama playstyle yang biasa gue lakuin kan. Gue suka banget yang model nge-spam air dash ya. Dan bones pula kurang apa coba. Sayang sih nanti apa gue juga nggak bakal ngebiasain Lancer pakai helm Rendra, apa helm Suro sama Cici Wild Tiger ya. Karena memang bakal gue mainin jadi hero dex doang kan. Sem. Jujur sih itu nggak sakit ya. Tapi nggak tahu Vulcano kalau full attack apa. Karena kalau full attack apa damage-nya bakal kena. Ay, salah. Wais, kalah tabrakan ule. Asum. Oke. Wih, aduh gua nyepem aja. Gua nyepem marble dulu.
Tuh, asem, asem. Ya, gue gak terlalu asem. Aish, gak se... apa? Aduh, mati gue. Ya, getrul. Parah, segetrul getrulnya, anjir. Coba fokus start combo dari Vayne-nya Lancer aja, terus tapi kombonya combo yang biasa ya, bukan combo pakai Lancer, susah anjir. Wih, counternya nembus plus jauh. Masuk. Asem kurang sih ya, kalau dibandingin Wulin lebih gampang dipasin Wulin ya. Ah, tapi ya udahlah. Okay, tabrakan nggak pernah. Gue malah yang kena full damage aja. Oh, please. No, kriset. Oh, shit. Kriset lagi. Wah, kena ginian sih. Kriset kah? Oh, enggak, cuy. Mati. Kira ini udah mati dulu. Baby. Ya, kalau ngomongin hero-nya emang tujuan gue kan nanti hero dex ya. Enggak bakal terlalu kepake buat kom. Maksudnya jadi hero utama. Jadi cuman buat nambahin dex sekali, sekedar nambah-nambah bonus lumayan. Lincah, ya lincah udah terbukti. Makin pengen nge-build sekarang tapi ntar nunggu apa ada slot ya setelah balancing ya kayaknya. Oke. GG hero-nya.